sebagai satu kisah yang Allah sengaja nak beri pengajaran kepada kita semua bahawa ini adalah satu ujian yang Allah Ta'ala uji orang yang dilantik sebagai Rasul dan Khalifah ataupun Raja pada zaman itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينفع قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Ayat 34 sampai 40 surah Sad. Masih lagi kita berada di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang sebagai satu kisah yang Allah sengaja nak beri pengajaran kepada kita semua bahawa ini adalah satu ujian yang Allah Ta'ala uji orang yang dilantik sebagai Rasul dan Khalifah ataupun Raja pada zaman itu. Tapi dia tidak mengguna kuasa dengan sewenang-wenangnya. Maknanya tidak guna kuasa mengikut perasaan nafsu. Tapi dia guna kuasa, tanggungjawab dia betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Daripada itu, Allah Ta'ala mengujinya dengan beberapa ujian. Dia pun mengaku dan terima bahawa ini adalah satu ujian yang Allah nak uji setakat manakah iman dia kuat dan dapat menahan ataupun sanggup untuk menunaikan tugas tanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca saat ini ayat 34. Undur satu ayat. Ayat 33 yang Allah Taala firman hubungi dengan kuda yang Nabi Sulaiman diuji dengan galaknya dek sekali dengan kuda. Sehingga dalam tafsir katanya lebih kurang 20 ribu ekor kuda yang Nabi Sulaiman duk tengok. Nah, kuda duk berlari, duk pergi kok tu, duk pergi kok ni dalam masa tu sehingga terlupuknya beribadat kepada Allah di waktu petang, iaitu solat asar sampai ke matahari jatuh. Maka Nabi Sulaiman royak kepada orang-orang dia, dia kata kan rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya maknanya kongan dia ataupun sahabat-sahabat dia pada zaman itulah, dia kata kan ni buat ke dia sesar rana duk giralik sangat dengan kuda. Dia katanya bawa balik kuda itu kepadaku. Maka ia pun mulai menyapu akan betis dan leher kuda itu seekor demi seekor.
Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 1527, yakni menandakan menjadi kuda yang diuntukkan bagi mencapai keredaan Allah sebagai kifarah. Ataupun baca sekali lagi, kafarah, menghapuskan kesalahan lekonyo yang tersebut. Dalam tafsir ayat katanya Nabi Sulaiman ni semelih kuda sumur 20 ribu ekor. Sebab sesar di atas perbuatan yang dia duk galik dengan kuda yang begitu banyak sehingga lupuknya semaya. Maka dia bukan noi cai dah, bukan kecuk hati dah. Tapi untuk kifarat semaya dia saat ni, walaupun dia qada semaya, tapi dia tak sirah lepas pada ni duk galik dengan benda-benda ke dunia ini. Semalah habis kuda 20 ribu ekor. Bukan arti ambil daging tu tahu dak. Tapi wallahu alam lah. Hak ni saya dak tengok dalam tafsir, dia katanya dia semalah lepas tu daging-daging dia bahagi kepada orang yang boleh makan daging kuda. Lepas pada itulah ayat 34 ni Allah Taala firman, dan demi sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman, satu lagi yang diujinya, dengan satu kejadian, iaitu apa? Dan kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Apa tu? Tepat raja duduk, dia panggil takhta. Nabi Sulaiman pun khisi dia adalah khisi raja. Allah Ta'ala uji dia dengan satu ujian yang dia maikat kit katanya khisi dia ada satu jasad, satu tubuh, sama ada manusia ataupun jin gi duduk di khisi dia. Belum pada saya nak baca benda hadu ada dalam Quran, cuba kita gambar. Kalau misal katanya seorang raja, seorang raja dia faham, dia reti katanya khisi dia orang lain tak boleh duduk. Cuba kita gambar eh, raja dengan permaisuri, dia tak boleh tukar lagi mari tu tepat. Raja dia kena duduk di khisi dia, bini raja kena duduk di khisi dia. Walaupun sama-sama laki bini, dia tak boleh tukar khisi gi mari. Apatah lagi kalau misal katanya raja tu dia tahu katanya khisi dia ada orang duduk, orang biasa pergi duduk atas khisi raja, raja berasa lagu mana? Tidak ni dia berasa mai pocai pen yang jing. Kalau dunia-dunia zaman sekarang ni, kalau raja dia tahu katanya khisi tu diguno ataupun diduduk oleh orang biasa, cerak anak kena, kena perahan ciwit. Kena perahan ciwit kan lorah. Setengah-setengah negara dia kira katanya khisi raja ni adalah tempat yang paling mulia sekali, orang lain tak boleh duduk. Nah, gitulah. Jadi Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman, khisi dia ni ada orang duduk. Nah, cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh lagu mana. Sebab dia colek daripada tafsir juga. Keterangan yang kuat mengenai ujian yang dikenakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ialah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih, bahawa Nabi Sulaiman pada suatu malam bersumpah akan bersatu dengan ahli-ahli rumahnya, maknanya nak jimuk dengan bini-bini dia. Lepas tu dalam tafsir ayat katanya Nabi Sulaiman ni satu malam tu dia jimuk dengan bini 100 orang. Dia duk cita-cita nak boleh hanuk untuk jadi pahlawan berperang fi sabilillah. Tapi Nabi Sulaiman dia tak sebut insya-Allah. Maknanya dia hanya jimuk dengan isteri dia dengan baca doa biasa, tak ada sebut insya-Allah, mintalah wi Allah wi jadi anuk dengan sebab dia jimuk dengan isteri dia. Supaya tiap-tiap seorang perempuan dari mereka itu melahirkan anak lelaki yang akan menjadi pahlawan yang berjuang pada jalan Allah.
Tetapi Nabi Sulaiman tidak menyebut insya-Allah. Ha tu. Dalam sumpah, di dalam sumpahannya, dalam sumpahnya. Sekalipun ia diingatkan oleh malaikat supaya berbuat demikian. Dia seorang nabi ya. Malaikat mari duk royak dah kepada dia, mung kena sebut itu insya-Allah. Barulah lekat perut. Ha, tapi tak lekat perut. Ia pun bersatu dengan ahli-ahli rumahnya. Ini dia panggil istilah bahasa Melayu, maknanya bersatu di sini. Maknanya setubuh. Jimuk. Nah, dengan isteri. Tetapi disebabkan kesilapannya itu, hanya seorang sahaja di antaranya yang telah melahirkan seorang anak yang tidak cukup sifatnya. Gi boleh anak pun, anak yang tak sempurna. Lalu apa? Bedaan bidak bukan? Lalu bidan. Bidan ni artinya tok bidai. Meletakkan di atas takhta kebesaran Nabi Sulaiman untuk dilihatnya. Gambar eh? Ni cerita dia. Tok bidai tu ambil anak kecil gitu atas khisi raja, khisi Nabi Sulaiman. Walaupun itu adalah anaknya. Nabi Sulaiman tengok, mai maksum. Mana ni ambil anak yang tak sempurna, getok atas khisi dia. Di dalam hadis itu, Nabi Muhammad SAW bersabda. Maksudnya, demi sesungguhnya, kalaulah kiranya Nabi Sulaiman berkata, insya Allah, tentulah ia memperolehi anak-anak yang dapat berjuang pada jalan Allah. Kalau sebut sepatah, nescaya Tuhan akan beri 100 orang anak daripada isteri dia, 100 orang yang dia jimuk semalam mai pada malam itu. Dan ini Tuhan beri pisik kepada Nabi Sulaiman macam tu. Saya tengok dalam tafsir. Nah, Allah Ta'ala menguji Nabi Sulaiman ni. Iaitu apa? Walaqad fatanna Sulaiman. Allah mengujinya dengan mencabut kerajaannya. Cabut kerajaan di sini artinya Nabi Sulaiman berasa katanya kerajaan dia tu sudah pun khotugung. Sebab apa? Dia duk cita-cita nak kepada anak yang ramah sebagai ganti dia pada masa depan. Maka Allah Ta'ala pun uji dia. Dia pun berasa katanya, siapa lagi nak pergi ganti tempat dia pada masa depan. Raliknya, orang jadi pok ni, dia harap kepada anak dia. Maka ini adalah satu pendapat dalam tafsir ayat katanya, Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman dengan mengurangkan kerajaannya. Ataupun apa besar lagi, letak di atas kursinya ialah syaitan yang berupa jadi manusia. Nabi Sulaiman tengok, satu tubuh serupa dengan manusia pergi duduk atas kisi dia. Nah, ni berlainan pendapat belaka yang dalam pimpinan Ar-Rahman royak katanya tok bidai ambil anak pergi letak di atas kisi tempat dia duduk. Gitulah dalam tafsir royak katanya ini adalah apa? Sebenarnya kami tidak mengetahui gapo dia. Sumo tu fahuwa minal israiliyat la na'rifu sidqahu min kadhibih. Ni perkataan Ibnu Kathir. Ya ayat katanya, cerita hikayat yang berlaku pada zaman itu adalah cerita-cerita yang dibagi oleh orang-orang Israel. Sebagai ilmu kepada kita semua tak? Dalam tafsir ni, ya ada yang panggil hikayah. Hikayah ni makna cerita yang orang-orang pada zaman dulu dia duk bagi, duk royak. Tak tahu katanya ambil mari mana tahu. Tu dia panggil Israiliyat. Israiliyat maknanya hikayat cerita yang dibagi oleh Bani Israel. Banyak yang ada di dalam Al-Quran. Ulama belakang-belakang ni dia hipung kisah Israiliyat yang ada di dalam Al-Quran jadi sebuah kitab. Benar tu kalau sekiranya tak canggah dengan Islam,
boleh kita percaya. Tapi kalau sekiranya nampak do'oh, nampak lecah, maka benda tu kita tak boleh percaya sama sekali. Ha, tu nak pergi baca tak apa. Nak pergi baca, tengok, tak apa. Tapi, nak percaya, tak sip percaya, hak ni duduk di kita. Bicarana, cai bicarana yang nekan wikrok benda yang ada di dalam kisah Israel yang sana. Ha, begitulah. Cuba kita tengok lagi dah. Kemudian ia kembali merayu kepada kami. Nabi Sulaiman ni, setelah Allah Ta'ala uji dia banyak-banyak perkara, maka dia doa, minta dengan Allah Ta'ala. Dia minta ke apa tu? Ha, ni satu doa yang Allah royak di dalam ayatnya 35 dalam surah Sad. Doa Nabi Sulaiman. Dia kata kena, qul rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia minta lagi mana? Katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan. Maknanya, kembalikanlah semula kerajaan aku yang sangat besar, sangat hebat, yang tidak akan ada kepada sesiapa pun kemudian daripada aku. Nah, ini dia minta khoh untuk dia. Kita buat soalan, katanya boleh ke tak kita nak pergi minta dengan Allah Ta'ala supaya ngadu'o Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam lah, saya pun tak pandai nak rakyat katanya boleh, tak boleh. Tapi tengok kepada ayat ni adalah khoh untuk Nabi Sulaiman. Supaya dengan satu doa juga yang ada di dalam akhir suratul Nisa, yang Nabi Isa alaihi salam minta dengan Allah Ta'ala, anzil alaina ma'idatan minas sama', wahai Allah, wa turunkanlah hidayah makin ni kepada kami daripada langit. Kita nak pergi doa dengan doa tu boleh tak? Wallahu a'lam. Sebab apa? Allah royak kisah Nabi pada zaman tu. Nabi Isa dia minta hidayah daripada langit turun mari supaya orang boleh makan belaka. Nabi Sulaiman dia minta dengan Allah, wahai Allah, berikanlah kepada aku kerajaan yang sangat besar, yang tidak ada dah lepas pada ni kerajaan yang lebih besar daripada aku. Ini khoh kepada Nabi-Nabi ataupun orang yang Allah Ta'ala sebut pada zaman itu. Nah, kita kalau dah kita nak minta pun, minta sekadar-sekadar hak kita boleh minta. Tak kelah kita nak minta supaya dengan Nabi-Nabi dulu duk minta. Sebab kita mencari tamneng supaya dengan mereka. Nah, begitulah. Wallahualam dah. Hak ni saya tak pandai nak pergi wikrok hubungi dengan doa yang disebut khoh kepada Nabi-Nabi tertentu pada zaman itu. Sesungguhnya engkaulah jua yang sentiasa melimpah kurnianya. Alhamdulillah, ni doa Nabi Sulaiman. Lepas pada tu kembali semula. Klik semula kerajaan dia yang sangat-sangat besar. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada Nabi Sulaiman ni. Nanti ayat lepas pada ni kita akan baca. Saya baca dah saat ni tapi dengan sebab masa nak habis dah. Nak ayat katanya, Allah beri kemudahan yang sangat besar sehingga perjalanan ni Nabi Sulaiman hanya dia jalan dengan kuda biasa-biasa ni, Allah tak wui dah. Pasal dia jalan lagi dengan kuda situ sini, Allah wui kepada dia boleh terbang ataupun boleh duduk di atas benda so boleh pergi kalau dia sepagi tu banding supaya dengan semula perjalanan ni biasa. Tapi dia boleh pergi start ya. Sung klik mari pagi pergi pak tak ada tengah hari boleh klik dah di istana dia. Ha ni Allah royak di dalam Quran. Benda-benda pasal ni kalau kita fikir dengan otak memang akal fikiran kita tak boleh terima gapo yang berlaku pada zaman itu. Tapi ini adalah satu kenyataan yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman untuk nak beritahu kepada kita bahawa itulah satu kebesaran yang Allah bagi kepada orang-orang tertentu pada zaman itu. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat
seterusnya 30 ni sampai 40. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.